Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya Kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Di antara program unggulan di Madrasah Salafiyah Ula adalah program tahfidzul Quran. Yang mana program tahfidzul Quran ini adalah program yang istimewa karena kita meneladani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa alamahu. yaitu sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah tentang keutamaan orang tua yang memiliki anak-anak yang mempelajari Al-Qur'an yang mana disebutkan di dalam hadis bahwasanya kelak di akhirat para orang tua yang memiliki anak-anak yang mempelajari Al-Quranul Karim akan dipakaikan kepada mereka mahkota yang mana mahkota ini akan bersinar yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari di dunia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam program tahfidz kami yaitu di sekolah Madrasah Salafiyah Ula Al-Ukhuwah yaitu menggunakan metode yaitu metode pembelajaran yang kami adopsi atau kami ambil dari negara Pakistan yang terkenal dari negara Pakistan yaitu metode sabak, sabaki dan manzil sabak adalah menghafal hafalan yang baru Kemudian sabki adalah mengulang atau murojaah hafalan yang kemarin dan manzil adalah mengulang atau murojaah hafalan yang sudah lama. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembelajaran tahfidz di madrasah salafah ula yaitu menggunakan sistem pembelajaran yaitu sistem pembelajaran dengan halakoh dengan kelompok yang mana setiap halakoh atau setiap kelompok itu akan berjumlah sekitar 10 sampai 12 santri ataupun santriwati yang akan diampu oleh satu ustadz ataupun ustadzah kemudian e, untuk Program tahfid kami juga memiliki target-target yang sangat bagus, ya, sangat luar biasa, yang mungkin tidak kita lihat di sekolah-sekolah lain, yaitu target kita yang pertama adalah santri ataupun santriwati mampu membaca Al-Quran dengan lancar, kemudian yang kedua santri ataupun santriwati menghafal 12 juz dari Al-Qur'an dalam masa enam tahun. Yaitu dengan rincian yang pertama, tahun pertama, santri ataupun santriwati lulus ikhraq atau lancar membaca Al-Qur'an. Kemudian dilanjutkan tahun kedua, santri menghafal dua juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Kemudian dilanjutkan tahun ketiga santri menghafal ya juz 28 dan juz 27. Kemudian dilanjutkan tahun keempat santri menghafal juz 26 kemudian juz 25 dan juz 24. Kemudian di tahun ke kelima santri menghafal 3 juz yaitu juz 23 kemudian juz 22 dan juz 21. Kemudian pada tahun keenam santri menghafal juz 1 dan juz 2. Jadi lengkap 12 juz masa belajar 6 tahun para kaum muslimin yang semoga senantiasa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara target-target ya yang kita berikan kepada para santri yang sekolah di madrasah salafiyah ula. Dan dari kita mempunyai alumni-alumni yang mereka ketika lulus dari sini membawa hafalan-hafalan yang sangat banyak di antaranya yang pertama, di antara santri kita yang bernama Ananda Muhammad Safaras Abdussalam Azhar yang dari Palembang, dia lulus dari Madrasah Salafiyah Ula dengan menghafal 30 juz. Kemudian ada lagi santriwati ya, yang dari Sukoharjo yang bernama Ananda Mariam. Dia juga menyelesaikan hafalan 30 juz di Madrasah Salafiyah Ula. Kemudian yang ketiga ada lagi santriwati yang dia mampu menghafal 20 juz ketika belajar di Madrasah Salafiyah Ula ya. Yang dia bernama Ananda Rahmanisa. Dan juga santri ataupun santriwati yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu yang mereka mempunyai hafalan antara 10 sampai 15 juz. Tentunya ini adalah suatu keutamaan, keunggulan dan keistimewaan belajar di Madrasah Salafiyah Ula Al-Ukhwah Sukoharjo. Demikian ya pemaparan yang singkat tentang program Tahfidul Quran di Madrasah Salafiyah Ula ini. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya dan semoga setelah Memperhatikan pemaparan ini para wali santri, para orang tua bergerak hatinya untuk mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah kami yaitu Madrasah Salafiyah Ula Al-Ukhwah Sukoharjo. Demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.